Maka tahun yang ke-10 Rasulullah SAW sendiri mengerjakan haji, diikut oleh lebih kurang 100 ribu para sahabat. Dan Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Di mana? Wukuf Arafah. Dan bermalam di Muzdalifah ini dilakukan oleh Nabi SAW. Mesti dah dilakukan. Faiza qadaitum manasikakum, fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu. Setengah ulama mengatakan sebagaimana anak menyebut mak dan ayah dia. Asal perkataan abah ini mak dan ayah, bukan nenek moyang. Setengah ulama menafsirkan nenek moyang kerana mereka berbangga dengan nenek moyang mereka. Setengah ulama menafsirkan sebagaimana anak-anak sebut mak dengan ayah dia. Bila susah sedikit, sebut mak dengan ayah. Begitulah keadaan kamu dengan Tuhan kamu. Setelah kamu selesai mengerjakan ibadat haji, bukan sahaja ibadat haji, termasuklah juga ibadat-ibadat yang lain. Sebaik sahaja kita mengerjakan ibadat, masa itu diperkenankan doa. Diperkenankan istighfar. Mempunyai fadilat. Maka hendaklah berwirid, berzikir, berdoa selepas mengerjakan ibadat. Walaupun perkara ini sunat, ini tidak wajib, ini sunat saja. Tetapi ambillah peluang daripada fadilat. Dan Nabi kita SAW mengajar selepas sembahyang berzikir. Dia antaranya mengajar supaya beristighfar. Beristighfar. Sebab di Muzdalifah dia ajar wastaghfirullah, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Istighfar ini namanya minta ampun daripada Allah, istighfar. Sebaik-baiknya istighfar yang diajar oleh Quran. Quran meriwayatkan Nabi Adam alaihi salam beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar daripada Quran. Ataupun istighfar yang diajar oleh Nabi SAW. Astaghfirullah. Itu saja astaghfirullah. Ataupun astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga istighfar yang diajar oleh Nabi SAW. Diriwayatkan. Barang siapa istighfar ini, dia ampunkan dosanya. Walaupun dosa itu besar kerana lari di medan perang. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga orang baca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kau da'if. Tak salah tapi kau da'if. Kau yang asrah dalam ilmu nahunya ialah astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kerana al hayyul qayyum menjadi sifat kepada Allah. Astaghfirullah. Bila Allah bagi di atas, maka al hayya al qayyum bagi di atas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bau al hayyu Allahu. Al-Hayya yang maha hidup. Al-Qayyum yang berdiri. Al-Hayy Al-Qayyum ni sifat kepada Allah. Maka dia mengikut baris Allah tu. Kalau Allah baris di atas, maka dia baris di atas. Kalau Allah tu baris di bawah, maka dia baris di bawah. Kalau Allah baris di hadapan, maka dia baris di hadapan. Baca baris di hadapan pun tak salah, tapi kau da'if. Kau da'if. Tak mengaji nahu. Orang kata mengaji nahu, dia takwil. Macam-macam takwil lah, tak apalah. Tak jadi salah makna. Dan di antara istighfarnya ialah dikenali dengan Sayyidul Istighfar. Yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma san'atu. Abu'u laka bini'matika alayhi. Wa abu'u bi zambi faghfirli. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ini dikenali dengan Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar. Yang diajar oleh Nabi SAW.
dan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca pengumpul istighfar ini, kalau dia baca malam hari, dia mati malam itu, dia masuk syurga. Kalau dia baca siang hari, dia mati siang itu, maka dia masuk syurga. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis yang sahih. Ha? Istighfar ini macam-macam. Banyak istighfar yang diajar oleh ulama. Tetapi yang sebaik-baiknya beristighfar dengan istighfar daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Nak istighfar bahasa Melayu, berapa Tuhan reti juga. Ya Allah, ya Tuhan ku, apa galah dosa aku. Faham gitu je. Orang Cina cakap Cina. Orang putih cakap orang putih. Tak jadi salah. Ha? Yang baiknya biar kita tahu makna. Ha? Yang pentingnya dengan khusyuk. Bila khusyuk, mestilah dengan tahu makna. Istighfar masih di Muzdalifah. Masih mana-mana. Termasuklah lepas sembahyang. Berzikir selepas sembahyang. Nabi mengajar lepas sembahyang berzikir. Macam-macam riwayat. Di antaranya, ha, Nabi mengajar supaya tasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Selepas sembahyang. Sebagaimana menjadi amalan. Ha, dan macam-macam bacaan lepas sembahyang. Diriwayatkan daripada Nabi, itu sunat saja. Dan mengikut amalan biasanya, masing-masing ikut pandai nak baca. Tapi kalau tak reti, baca ramai-ramai, tidak menjadi salah, tak jadi haram. Ha, tetapi yang sesungguhnya, ialah masing-masing baca dengan khusyuk. Itu yang ha, yang terbaiknya. Begitu juga lepas kita berpuasa, waktu berbuka, disunatkan kita berzikir dan berdoa. Ha, waktu berbuka, waktu diperkenankan doa. Begitulah juga selepas mengerjakan ibadat haji. Maka sebutlah Allah banyak-banyak.